Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rometo Adelina Supriyan dengan BP 20108520012. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Komitmen Uni Eropa dalam isu lingkungan terkait industri fast fashion. Yang satu adalah pendahuluan. Terbelakangnya, isu lingkungan menjadi konsentrasi dalam forum-forum internasional karena banyaknya aktivitas kehidupan yang merusak lingkungan hidup. Salah satu aktivitas manusia yang berdampak buruk pada lingkungan adalah konsumsi akan pakaian yang meningkat drastis akibat industri fast fashion. Fast fashion merupakan industri yang memproduksi pakaian dalam waktu yang singkat, biaya produksi yang rendah, kualitas yang rendah, dan dipasarkan dengan harga yang murah. Mulai dari proses produksi hingga produk dibuang, rantai produksi industri fast fashion tidak terlepas dari dampak buruk terhadap lingkungan. Mulai dari penggunaan sumber daya, produksi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, dan limbah tekstil yang tidak terkelola yang berasal di daratan maupun di lautan. Sama seperti kawasan di berbagai belahan bumi, fast fashion juga berkembang besar di Eropa. Konsumsi tekstil di Eropa rata-rata memiliki dampak kerusakan keempat terhadap lingkungan dan perubahan iklim, dan tertinggi ketiga terhadap penggunaan air dan lahan, serta tertinggi kelima dalam hal penggunaan bahan baku dan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa, sebagai organisasi regional di kawasan Eropa, merupakan organisasi yang dikenal konsen dalam isu-isu lingkungan. Uni Eropa aktif meratifikasi perjanjian kelima internasional mengenai lingkungan seperti United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 atau UNFCCC, Perjanjian Paris 2015, Protokol Kyoto 1997, dan berbagai perjanjian yang membahas isu-isu spesifik dalam sektor lingkungan. Uni Eropa juga menunjukkan komitmen terhadap lingkungan melalui perjanjian dan kebijakan regional berbasis lingkungan, seperti di Single European Act tahun 1997, dan yang terbaru ialah European Green Deal yang merisi berbagai inisiatif kebijakan yang bertujuan mengarahkan Uni Eropa menuju transisi ramah lingkungan. Uni Eropa mengeluarkan Circular Economy Action Plan dalam European Green Deal yang membahas rencana Uni Eropa agar pada 2030 semua produk tekstil yang dipasarkan di Uni Eropa adalah produk yang tahan lama, dapat diperbaiki, dapat didaur ulang, dan sebagian besar terbuat dari serat kain daur ulang, bebas dari zat berbahaya. Namun dalam mencapai target tersebut, Uni Eropa tidak mengeluarkan regulasi atau aturan mengikat apapun terkait industri fast fashion, produk pakaian yang beredar, atau pada perusahaan-perusahaan yang terkait pada industri tersebut. Rumusan masalahnya ialah yang pertama, industri fashion telah memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan mulai dari penggunaan dan polusi air, penggunaan energi, produksi emisi karbon dioksida, dan lain-lain. Uni Eropa merupakan aktor dalam tata kelola lingkungan kawasan yang berperan dalam pembentukan kebijakan terkait isu lingkungan di kawasan tersebut. Dan penelitiannya ialah bagaimana komitmen lingkungan Uni Eropa dalam industri fast fashion. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui dan menjelaskan komitmen lingkungan Uni Eropa dalam industri fast fashion. Manfaat makadamisme. Manfaat akademisnya ialah penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional, terkhusus dalam kajian dan kajian lingkungan dan dalam kajian kawasan Uni Eropa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kritik dan pertimbangan bagi Uni Eropa agar mulai mengambil langkah serius terkait industri fast fashion yang telah berdampak buruk bagi lingkungan. Studi pustaka yang dipakai yang pertama adalah The Environmental Press of Fast Fashion oleh Kristin Ninimaki dan kawan-kawan. Kedua, CSR Practice in the Clothing Industry, The Experience of H&M and Zara oleh Tama Jessica Mariana. Yang ketiga, Circular Economy and Waste in the Fashion Industry oleh Valentina Giacometti. Yang keempat, European Union Policies and their Role in Combating Climate Change over the Years oleh Javier Cifuentes Saura. Dan yang kelima, Hastening a Haste Solution, The Challenge to ASEAN Collective Engagement oleh Lloyd Alexander M. Adukul. Kerangka konseptual yang dipakai adalah Regional Environmental Governance. REGM meliputi pertimbangan kolektif mengenai norma, institusi, partisipasi, praktik, dan aturan yang terjadi pada skala geografis terkait wilayah secara konvensional. Variabel yang dipakai adalah norma, institusi, partisipasi, aturan, dan praktik. Teori ini akan menganalisis norma lingkungan yang ada dalam tata kelola, yaitu aturan yang membatasi perilaku yang merusak lingkungan atau yang mengatur tindakan yang ramah lingkungan. Institusi dapat berupa lembaga, aturan, atau sistem terorganisir yang memberikan arahan, batasan, dan perubahan dalam masyarakat. Yang akan dianalisis adalah institusi yang berkaitan dengan industri fast fashion. Kemudian, partisipasi.
Salah satu bagian penting dari tata kelola adalah partisipasi para pemangku kebijakan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan terkait lingkungan. Kemudian, aturan dan praktik. Organisasi regional mempromosikan kebijakan-kebijakan umum lingkungan hidup melalui arahan dan peraturan, dan dengan melacak efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian, metode penelitian. Pendekatan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sementara metode penelitian ada pada 2015 sampai 2024. Unit analisisnya ialah Uni Eropa, sementara unit eksplanasinya adalah komitmen dalam kebijakan lingkungan pada industri fast fashion. Level analisisnya berada pada sistem regional. Tingkat pengumpulan data, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menemukan data sekunder melalui kumpulan studi pustaka. Teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan. Skripsi ini disusun oleh bab 1 pendahuluan, bab 2 industri fast fashion di kawasan Eropa, bab 3 kebijakan lingkungan di Uni Eropa, dan bab keempat komitmen lingkungan Uni Eropa terkait industri fast fashion, dan bab kelima ialah penutup. Bab 2 industri fast fashion di kawasan Eropa. Definisi dan sejarah fast fashion. Perkembangan industri fast fashion dapat dilihat dari meningkatnya produksi barang, produksi pakaian oleh fashion. Banyak hampir yang terlibat dibandingkan sebelum tahun 2000. Peningkatan drastis tersebut tercermin dari munculnya fast fashion sebagai media bisnis yang berbasis pada penawaran produk kepada konsumen secara berkala dengan harga murah dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Mulanya industri fashion menjadikan musim dalam artian mulanya industri fashion menjadikan musim dalam artian tradisional untuk menjadikan acuan tren dalam produksi fashion. Laku pada musim panas, musim dingin, dan lain-lain. Saat ini terdapat penambahan-penambahan musim sebagai alasan untuk merilis koleksi pakaian, termasuk klasifikasi baru dengan judul Black to School, Prom, dan bahkan pernikahan. Dari tahun 2000 hingga 2011, jumlah rata-rata koleksi yang diproduksi oleh perusahaan garmen Eropa setahunnya meningkat dari 2 menjadi 5. Dengan Zara merilis 24 koleksi pakaian baru setiap tahun, sementara H&M merilis antara 12 dan 16 koleksi pakaian. Industri fashion berkembang secara signifikan pada tahun 1990-an. Awalnya, peragaan busana terbatas pada desainer, pembeli, dan manajer model lainnya. Namun, sejak tahun 1999 dan seterusnya, foto-foto peragaan busana terkini dapat dilihat di majalah dan di web luas. Hal ini membuat pengunjung sadar akan fashion dan menikmatinya. Dampak lingkungan dari fast fashion. Dampak industri fast fashion terhadap lingkungan meliputi penggunaan dan pencemaran air, polusi udara, peningkatan emisi gas karbon, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama, penggunaan dan pencemaran air. Industri fast fashion sendiri merupakan industri penggunaan air dalam jumlah besar, yaitu sekitar 79 miliar meter kubik pada tahun 2015, dan rata-rata penggunaan air sekitar 200 ton untuk produksi satu ton tekstil. Industri fashion bertanggung jawab atas sekitar 20% polusi air industri akibat pengelolaan dan pewarnaan tekstil, serta menyumbang sekitar 35% atau sekitar 190 ribu ton per tahun polusi mikroplastik primer di lautan. Yang kedua, ialah polusi udara dan peningkatan emisi gas karbon. Industri fashion seringkali menumpu berbagai negara hingga mencapai tahap akhir produksi, dan dapat disalurkan ke toko-toko retail. Pakaian yang telah diproduksi biasanya diangkut dengan kapal kontainer. Namun, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kini semakin banyak produk yang dikirim melalui kargo udara untuk menghemat waktu, terutama dalam pembelian pakaian secara online. Peralihan pengiriman dari kapal kontainer ke kargo udara meningkatkan dampak lingkungan yang jauh lebih besar. Hal ini karena diperkirakan bahwa memindahkan 1% transportasi garmen dari kapal ke kargo udara dapat mengakibatkan peningkatan emisi gas karbon sebesar 35%. Selain dalam proses pengiriman, industri fashion berpotensi mencemar udara dengan polusi akibat pembakaran yang kerap dilakukan untuk membuang atau memusnahkan pakaian atau produk tekstil. Pada kasus produksi tekstil berbahan kulit hewan, terdapat proses penyamakan yang menggunakan berbagai bahan kimia berbahaya. Asap yang keluar dari proses penyamakan kulit ini merupakan penyebab penting dari polusi udara. Udara yang tercemar ini menyebabkan beberapa penyakit seperti bronkitis dan infeksi pernapasan serta berbagai jenis kanker. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan bahan kimia dalam industri fast fashion tersebar ke seluruh dunia memperkaya bioakumulasi dalam rantai makanan, sehingga menyebabkan risiko yang dapat mengganggu organisme,
ekosistem dan kelompok keanekaragaman hayati. Bahan kimia pertanian yang digunakan dalam proses penanaman dan budidaya kapas larut ke dalam tanah menyebabkan degradasi tanah, mengganggu proses biologis dan menghancurkan mikroorganisme, tanaman, dan serangga. Tanah yang sehat diperlukan untuk produksi pangan dan juga untuk menyerap karbon dioksida. Degradasi lingkungan merupakan ancaman besar terhadap ketahanan pangan global dan juga menyebabkan pemanasan global. Kambing dan lebah dipelihara untuk ganggu riwayatnya digembalakan secara berlebihan di padang rumput, berkontribusi terhadap erosi tanah, degradasi lahan, langgeng spesies tanaman berharga, dan kekurangan pangan, serta kelaparan. Dampak yang terakhir ialah limbah tekstil. Peningkatan luar biasa dalam produksi dan volume konsumsi fast fashion mengakibatkan peningkatan limbah tekstil. Secara global, limbah tekstil mengalir dari pabrik menuju lemari dari pembeli, menuju lemari para pembeli, dan berakhir ke tempat pembuangan sampah. Limbah tekstil tidak hanya berukuran cukup besar dibandingkan dengan limbah rumah tangga lainnya, dan dengan cepat menghabiskan uang terbatas yang tersedia. Namun biasanya 50% bagian dari limbah ini dapat terbiodegradasi, kemudian terurai, sehingga melepaskan gas rumah kaca saat dibiarkan begitu saja. Kayaknya secara keseluruhan, tingkat pembelian tekstil untuk didaur ulang masih relatif rendah, meskipun tekstil dianggap hampir 100% dapat digunakan atau didaur ulang. Especially di Eropa, industri pakaian merupakan industri yang telah berkembang dan populer sejak lama di Eropa. Setelah pertanian pengolahan makanan, produksi tekstil dan pakaian menjadi aktivitas ekonomi terbesar di Eropa selama abad ke-18 dan ke-19. Eropa juga dinyatakan sebagai tempat berkembangnya industri fast fashion untuk memenuhi preferensi yang berubah cepat, terutama dari pemuda-pemuda Eropa yang ingin mengikuti tren fashion, tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Zara, anak perusahaan dari Inditex Group yang bersandar Spanyol, sering disebut sebagai pelopor fast fashion, berdasarkan berita koran yang dipublikasikan oleh New York Times pada tahun 1990-an, yang menjelaskan sistem produksi dari perusahaan Zara. Melalui koran tersebut, Zara mengumumkan bahwa hanya diperlukan waktu 15 hari bagi sebuah pakaian untuk berpindah dari meja desain hingga digantung di rak konsumen. Pada waktu itu, New York Times menggunakan istilah fast fashion untuk menggambarkan kecepatan produksi yang dilakukan oleh Zara. Masyarakat Eropa rata-rata mengonsumsi tekstil sebanyak 26 kg per tahun. Dari konsumsi ini, Uni Eropa menghasilkan 12,6 juta ton limbah tekstil per tahun. Pakaian dan produk footwear menyumbang 5,2 juta ton sampah atau setara dengan 12 kg sampah per orang setiap tahunnya. Sementara saat ini, hanya 22% limbah tekstil dari konsumen yang dikumpulkan secara terpisah untuk digunakan kembali atau didaur ulang, sedangkan sisanya seringkali dibakar atau ditimbun. Dalam sektor lingkungan, konsumsi tekstil di Eropa rata-rata mempunyai dampak terbesar keempat terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Dampak tertinggi ketiga terhadap penggunaan air dan lahan, serta tertinggi kelima dalam hal penggunaan bahan baku dan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2020, produksi tekstil yang dikonsumsi di Eropa menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 121 juta ton setara karbon dioksida secara total atau 270 kg karbon dioksida setara per orang. 50%-nya disebabkan oleh produksi pakaian. Penggunaan lahan yang diperkirakan dalam industri fast fashion mencapai 180 ribu kilometer kuadrat atau 400 meter kuadrat per orang. Sekitar 80% limbah tekstil tidak melewati proses pengumpulan dan pemisahan, sehingga dibuang ke pembuangan sampah atau tempat pembakaran. Diperkirakan 4-9% dari semua produk tekstil yang dipasarkan di Eropa dimusnahkan sebelum digunakan, yang berarti ada antara 264.000 dan 594.000 ton tekstil setiap tahun yang dibuang tanpa digunakan. Produk tekstil yang dibuang sebelum digunakan menunjukkan bahwa produk-produk ini diproduksi tanpa permintaan pasar yang jelas dan sesuai. Sistem pengumpulan dan pemisahan produk tekstil bekas dan limbah tekstil dari jenis sampah lain akan memudahkan penggunaan kembali atau daur ulang tekstil. Sayangnya, tingkat pengumpulan rata-rata untuk limbah tekstil di Eropa hanya 12%, yang menunjukkan bahwa sisanya berada di limbah kota campuran dan akibatnya dibuang ke tempat pembuangan sampah atau TPA. Bab 3, kebijakan lingkungan di Uni Eropa. Kebijakan lingkungan di Uni Eropa membantu perekonomian Uni Eropa menjadi lebih ramah lingkungan, melindungi sumber daya alam Eropa, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga negara. Pada tahun 2019, Komisi Eropa meluncurkan European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa yang mengedepankan permasalahan lingkungan dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa.
dasar kebijakan lingkungan di Uni Eropa. Pada pendiriannya pada tahun 1957, Uni Eropa, atau yang pada saat itu adalah European Economic Community atau EEC, tidak memiliki kebijakan lingkungan hidup. Tidak ada administrasi lingkungan hidup dan tidak ada undang-undang lingkungan hidup. Perjanjian Roma tahun 1957 diubah namanya menjadi Treaty on Functioning of the European Union atau TFEU atau Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. TFEU ini sendiri menetapkan Uni Eropa sebagai badan yang kompeten dalam kebijakan lingkungan hidup pada dasar hukum pasal 11 dan 191 hingga 193. Pada tahun 1987, Undang-Undang Tunggal Eropa memperkenalkan environmental title baru yang memberikan dasar hukum pertama bagi kebijakan lingkungan hidup bersama. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan manusia, dan memastikan penggunaan sumber daya alam secara rasional. Pada tahun 1993, penyajian Maastricht menjadikan lingkungan hidup sebagai wilayah kebijakan resmi Uni Eropa. European Green Deal. European Green Deal merupakan strategi Uni Eropa untuk mencapai target tidak adanya emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dan untuk menjadi kawasan neutral iklim pertama pada tahun yang sama. Strategi ini dipresentasikan oleh Komisi Eropa kepada lembaga-lembaga Uni Eropa pada tanggal 11 Desember 2019. Tujuan European Green Deal yang pertama adalah tidak adanya emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan sumber daya. Yang ketiga, tidak ada orang atau tempat yang ditinggalkan. Mengalihkan Uni Eropa ke ekonomi sirkular yang bersih dan menghentikan perubahan iklim, mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mengurangi polusi. Untuk itu, European Green Deal dirancang mencakup seluruh sektor ekonomi terutama transportasi, energi, pertanian, bangunan, dan industri seperti baja, semen, tekstil, dan bahan kimia. Circular Economy Action Plan. Circular Economy Action Plan merupakan salah satu rangkaian rencana aksi di bawah European Green Deal yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada bulan Maret 2020 untuk menciptakan ekonomi Eropa yang sirkular dan berkelanjutan. Transisi Uni Eropa menuju ekonomi sirkular akan mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan akan menciptakan pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan. Ini juga persyarat untuk mencapai target batas iklim pada tahun 2050 dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Rencana aksi ekonomi sirkular Uni Eropa menghadirkan inisiatif-inisiatif baru di sepanjang siklus hidup produk untuk memodernisasi dan mentransformasi perekonomian Eropa sambil melindungi dan menjaga lingkungan. Circular Economy Action Plan ini berfokus pada peralihan ekonomi linear ke sirkular yang menyasar pada kegiatan ekonomi Eropa termasuk industri. Yang difokuskan oleh rencana aksi ini adalah elektronik, elektronik dan kendaraan, kendaraan, kemasan atau kemasan, plastik, tekstil, konstruksi, dan bangunan. Industri tekstil merupakan salah satu yang ditemukan aksi ini. Tekstil merupakan sumber daya yang cukup banyak dan berdampak cukup besar terhadap lingkungan. European Climate Law. Salah satu tujuan utama European Green Deal adalah untuk menjadikan Eropa sebagai kawasan pertama yang netral iklim. Maka dari itu, untuk mendukung keberhasilan tujuan tersebut, Uni Eropa merumuskan undang-undang yang dinamakan European Climate Law. Undang-undang ini menetapkan target menengah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Undang-undang iklim mencakup langkah-langkah untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan tindakan berdasarkan sistem yang ada, seperti proses tata kelola dan seperti proses tata kelola untuk rencana energi dan informasi negara Eropa, laporan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup Eropa, dan bukti ilmiah yang baru tentang perubahan iklim dan dampaknya. Bagian kelima telah menetapkan Dewan Nasihat Uni Eropa yang independen mengenai perubahan iklim. Dewan Manajemen Badan Lingkungan Hidup Eropa menunjuk 15 anggota Dewan Nasihat untuk masa jabatan 4 tahun. Dewan Penasihat melalui prosedur plus terbuka. Dewan Penasihat memiliki tugas yang selanjutnya ialah memberikan saran ilmiah dan menerbitkan laporan mengenai tindakan Uni Eropa yang ada dan yang akan diusulkan. European Action Program. Environmental Action Program ke-8 mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2022. Agenda bersama Uni Eropa yang disepakati secara hukum untuk kebijakan lingkungan hingga tahun 2030 menjadi dasar Uni Eropa untuk mencapai agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Rangka kerja pada Environment Action
program ini menyoroti beberapa hal termasuk pada implementasi penuh dari peraturan perundang-undangan yang ada, memanfaatkan insentif ekonomi dan pajak untuk memfasilitasi transisi menuju keberlanjutan, dan memastikan bahwa tindakan kebijakan benar-benar menggunakan data ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Your Environment Action Program memiliki beberapa indikator utama dalam memantau keberhasilan programnya yang telah dilakukan oleh Komisi Eropa pada 26 Juli 2022. Bab 4, Komitmen Lingkungan Uni Eropa terkait industri fast fashion. Norma lingkungan terkait industri fast fashion di Uni Eropa. Norma merupakan panduan khusus untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma lingkungan adalah aturan yang membatasi perilaku yang berkelindungan atau yang mengamatkan tindakan yang ramah lingkungan. Batasan yang dapat diterima atas penggunaan yang tepat dalam serangkaian tindakan yang layak ditentukan oleh ramah lingkungan. Ditentukan oleh norma lingkungan. Norma lingkungan di Eropa secara umum tercermin melalui European Green Deal. Norma-norma lingkungan ini tersebar dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur perilaku warga Uni Eropa sehingga lingkungan hidup dapat tetap terjaga. Dalam lingkup industri fast fashion, terdapat norma-norma lingkungan di Uni Eropa yang bertentangan dengan cara kerja fast fashion, seperti norma melakukan kegiatan dengan berkelanjutan, pencegahan sampah dan dampak buruk pada lingkungan, tindakan reuse, repair, recycle. Uni Eropa kemudian mempromosikan sustainable fashion untuk menyelesaikan dan mengganti fast fashion. Norma untuk menghentikan fast fashion ada dalam kampanye Reset the Trend. Uni Eropa menyampaikan norma dalam membeli pakaian, yaitu untuk mempertimbangkan lifespan dari pakaian yang akan kita beli dan kebutuhan akan pakaian tersebut. Kemudian dalam artikel berjudul Management of Used and Waste Textile in Europe's Circular Economy, European Environment Agency menjelaskan mengenai sistem pengelolaan tekstil bekas dan limbah. Terlihat pada bagian analisis kebijakan Eropa mengenai industri fast fashion. Institusi dalam tata kelola regional Eropa dan dalam industri fast fashion. Uni Eropa sebagai perwujudan konsep tata kelola multilevel yang membutuhkan institusi lain, baik dalam level internasional, regional, maupun nasional untuk membentuk tata kelola lingkungan kawasan Eropa. Dalam sektor lingkungan, Uni Eropa membentuk European Environment Agency yang secara khusus menangani isu-isu lingkungan Uni Eropa sehingga setiap permasalahan lingkungan Eropa dapat ditangani dengan baik. Untuk mendukung keberhasilan tata kelola lingkungan di kawasan Eropa, Uni Eropa perlu melibatkan berbagai institusi untuk mendukung keilmuan dan membantu dalam penanaman norma lingkungan terhadap masyarakat Eropa, sehingga Uni Eropa dapat menciptakan kebijakan lingkungan yang berdampak pada upaya penghentian fast fashion dan mencapai tujuan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Pertama, institusi internasional. Lembaga internasional menyediakan fungsi utama dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi, menerima laporan tentang implementasi perjanjian oleh negara, memfasilitasi pemantauan dan inspeksi independen, dan bertindak sebagai forum untuk meninjau kinerja masing-masing negara. United Nations Environment Programme atau UNEP. UNEP dan Uni Eropa melalui Komisi Eropa memperkuat hubungan kerjasama melalui Memorandum of Understanding pada 2004. Uni Eropa berpartisipasi 2 tahun sekali bersama dengan negara-negara anggota dalam pertemuan UN Environment Assembly, badan pembuat keputusan lingkungan tingkat tertinggi di dunia, untuk menetapkan prioritas kebijakan lingkungan global dan mengembangkan hukum lingkungan internasional. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya juga aktif untuk menetapkan prioritas kebijakan lingkungan global dan mengembangkan hukum lingkungan internasional. Uni Eropa dan negara-negara anggota juga aktif menjadi pendonor dana untuk UNEP untuk mendukung kegiatan-kegiatan UNEP. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Sebagai bagian dari kesepakatan internasional ini, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya wajib memberikan pelaporan kepada PBB mengenai emisi gas rumah kaca setiap tahun dan laporan mengenai kebijakan dan tindakan iklim mereka serta kemajuan menuju target secara berkala. Inventarisasi emisi gas rumah kaca Uni Eropa disiapkan oleh European Environment Agency atas nama Komisi dan diserahkan kepada UNFCCC setiap musim semi. Berdasarkan hal ini, Uni Eropa sebagai organisasi regional mengharuskan negara-negara anggotanya memantau emisi mereka berdasarkan mekanisme pemantauan iklim Uni Eropa yang menetapkan aturan pelaporan internal Uni Eropa sendiri berdasarkan kewajiban disepakati secara internasional. Ketiga, SDGs. Membuat agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 disambut baik oleh Uni Eropa. Komisi Eropa menerbitkan sebuah komunikasi pada tahun 2016 berjudul Next Steps for a Sustainable European Future.
yang menguraikan cara mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam prioritas kebijakan lingkungan Uni Eropa. Yang selanjutnya adalah komunitas epistemik. Komunitas epistemik merupakan aktor penting dalam tata kelola lingkungan, baik dalam tingkat tingkat global maupun regional. Hal ini dikarenakan negara-negara pada umumnya tidak mengetahui sejauh mana masalah mereka, masalah lingkungan hidup di negaranya, dan kebijakan-kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran komunitas epistemik untuk memberikan pengetahuan akan hal-hal tersebut dan mendorong terciptanya kebijakan. Yang pertama, European Environmental Bureau. EEB merupakan jaringan organisasi warga lingkungan terbesar di Eropa yang menangani masalah lingkungan paling mendesak di Eropa. Meskipun bukan jaringan yang khusus meneliti mengenai aspek tekstil dan fashion, EEB menciptakan ekolabel yang mengidentifikasi barang-barang yang cenderung berada dalam 10-20% teratas yang paling ramah lingkungan dalam kategorinya. Hal ini memberikan informasi kepada konsumen akan dampak lingkungan dari produk fashion yang akan dibeli. Yang kedua, tekstil ETP. Organisasi tekstil ETP merupakan organisasi jaringan terbesar untuk penelitian dan inovasi tekstil di Eropa. Salah satu proyek tekstil ETP adalah Ecosystex. Ecosystex menerbitkan makalah masukan pertama mereka yang mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang paling mendesak dan berdampak serta kebutuhan yang perlu diisi untuk memungkinkan transisi hijau pada ekosistem tekstil Eropa. Selanjutnya adalah Non-Governmental Organization atau NGO. Selama tahun 2000, aktor non-negara telah mencoba mengubah kerangka pertimbangan tata kelola pemerintahan. NGO sering melobi pemerintah untuk melakukan tata kelola pemerintahan. Yang pertama yang akan dibahas adalah Environmental Quality Standards atau ECOS. International NGO dan ECOS merupakan international NGO dengan jaringan anggota dan pakar yang mengadvokasi standar teknis, kebijakan, dan undang-undang yang ramah lingkungan. Strategi tekstil sektor Uni Eropa memasukkan beberapa tuntutan utama ECOS, yang termasuk di dalamnya dan mengutip laporan ECOS tahun 2021 tentang persyaratan desain ramah lingkungan untuk tekstil. ECOS dan 6 organisasi lain mengusulkan daftar 12 tindakan yang harus dipertimbangkan Parlemen Eropa agar strategi tekstil keberkelanjutan dapat berhasil. Yang NGO yang kedua adalah Greenpeace. Greenpeace membahas mengenai fast fashion di laman resmi mereka, yaitu Greenpeace International. Namun dalam lingkup yang lebih spesifik, yaitu Greenpeace pada unit Eropa, tidak satupun berita membuat kata kunci fast fashion atau kata kunci sustainable fashion. Beberapa berita, kegiatan, atau informasi yang menyambung Eropa diterbitkan oleh Greenpeace International, namun tidak diterbitkan dalam Greenpeace unit Eropa. Salah satu contohnya adalah berita berjudul Taking the Shine of Stain, Hazardous Chemical in Chain Products to Break EU Regulations, New Report Finds, yang terbitkan oleh Greenpeace Internasional dan tidak diterbitkan ulang oleh Greenpeace pada unit Eropa. Keempat adalah korporasi. Perusahaan-perusahaan tertarik untuk mempromosikan peraturan jika hal tersebut meningkatkan penjualan mereka. Selain itu, perusahaan tidak tertarik mempromosikan dan memenuhi standar lingkungan untuk menunjukkan pada konsumen bahwa mereka merupakan perusahaan yang berkomitmen terhadap kualitas dalam rantai global. Zara. Zara sendiri merupakan anak perusahaan dari Inditex yang berasal dari Spanyol. Fast fashion diperkenalkan oleh Zara. Merespon dunia akan permasalahan perusahaan yang berdampak buruk pada lingkungan, Zara mengumumkan rencana untuk hanya menggunakan bahan katun dan polyester yang berkelanjutan untuk dapat berulang, serta mengurangi dan mengimbangi semua emisi pada tahun 2024. Yang kedua adalah H&M. H&M merupakan merek fashion yang berdiri sejak tahun 1947 dan berasal dari Swedia. Pada tahun 2017, H&M mengumumkan tujuan mereka untuk fashion yang berkelanjutan. Dan mereka menggunakan skala yang besar untuk mempromosikan pembangunan menuju industri fashion yang lebih sirkular, adil, dan setara. Bahkan perusahaan ini menunjukkan transparansi dalam hal ini melalui H&M 2017 Sustainable Report. Sayangnya, kedua perusahaan ini diduga kerap melakukan greenwashing untuk membuat konsumen berpikir bahwa mereka telah melakukan hal yang baik terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah partisipasi pemangku kepentingan dalam pembentukan kebijakan lingkungan terkait industri fast fashion. Untuk terciptanya kebijakan dalam lingkup Uni Eropa diperlukan proses yang panjang dan kompleks sampai akhirnya suatu kebijakan dapat disahkan. Pemangku kebijakan yang pertama adalah Komisi EPA.
Komisi Eropa bertugas menyediakan informasi dan data mengenai industri fast fashion. Uni Eropa juga merupakan badan yang membentuk European Union Strategy for Sustainable and Circular Textile yang membahas mengenai tekstil dan fast fashion secara ringkas. Kemudian Komisi Eropa juga menerbitkan kampanye riset di tren dengan tagar Refashion Now. Selanjutnya adalah Parlemen Eropa. Parlemen Eropa bertugas menganalisis kebijakan terutama yang terkait terhadap tekstil dan kebijakan lingkungan. Parlemen Eropa juga memberikan usulan pengumpulan tekstil terpisah yang lebih spesifik pada sebuah kerangka kerja yaitu Waste Framework Directive. Pada kerangka kerja tersebut, Parlemen Eropa juga menyarankan peraturan larangan pemusnahan barang tekstil yang tidak terjual. Parlemen Eropa juga meminta pembuatan aturan yang lebih tegas dan jelas untuk menghentikan praktik greenwashing. Selanjutnya adalah Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa dan Dewan Eropa juga menyediakan informasi dan berita mengenai industri tekstil dan fast fashion. Dewan Uni Eropa yang mengurus permasalahan lingkungan bernama Environmental Council of Configuration atau ENC. Dalam perannya sebagai pembuat kebijakan, Dewan bertanggung jawab atas Dewan bertanggung jawab atas penerapan bersama dengan Parlemen Eropa. Undang-undang lingkungan yang ambisius yang melindungi habitat alam, menjaga udara dan air tetap bersih, memastikan pembuangan limbah yang tepat, meningkatkan pengetahuan tentang bahan kimia beracun, dan membantu bisnis bergerak menuju ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah European Environment Agency. Tugasnya adalah menampilkan data mengenai industri tekstil mulai dari arus impor-ekspor, produksi, konsumsi di Uni Eropa, dan hal-hal lain terkait industri fast fashion berhubungan dengan lingkungan. Kemudian, European Environment Agency juga menganalisis kebijakan lingkungan terkait tekstil dan menyoroti kekurangan-kekurangan yang harus dipertimbangkan dan dibenahi oleh kebijakan lingkungan di bidang tekstil di Uni Eropa agar target-target circular economy dapat tercapai. Selanjutnya adalah kebijakan lingkungan Uni Eropa terkait industri fast fashion dan taktiknya. Komitmen lingkungan umumnya berbentuk perintah peraturan yang diberikan melalui kombinasi target numerik, izin prosedural, dan sistem pelaporan. Komitmen lingkungan Uni Eropa telah dibangun sejak lama dan berlangsung hingga saat ini. Pengambilan kebijakan lingkungan hidup di Uni Eropa sangatlah kompleks karena banyak aktor, tempat, dan permasalahan. Kebijakan lingkungan yang pertama yang berkaitan dengan tekstil ialah European Union Strategy for Sustainable and Circular Textile. Kerangka kerja ini bertujuan agar pada tahun 2030 produk tekstil yang ditempatkan di pasar Uni Eropa berumur panjang, dapat didaur ulang, dan sebagian besar terbuat dari serat daur ulang, serta bebas dari zat berbahaya, dan diproduksi dengan menghormati hak-hak sosial dan hak-hak lingkungan. Komisi Eropa melalui strategi ini menyadari bahwa industri fast fashion berkontribusi paling besar pada pola produksi dan konsumsi berlebihan yang tidak berkelanjutan. Hal ini berimbas pada industri tekstil secara garis besar, karena pakaian mencakup bagian terbesar dari konsumsi tekstil di Eropa. Ecodesign for Sustainable Regulation. Ini merupakan regulasi yang sudah disahkan oleh Parlemen pada tahun 2024 pada bulan April. Namun, kebijakan ini berlakukan pada tanggal 18 Juli 2024. Namun secara sepenuhnya akan diberlakukan 24 bulan setelah 18 Juli 2024, yakni berlaku sepenuhnya adalah pada tanggal 18 Juli 2026. Kebijakan yang kedua ialah Waste Framework Directive. Waste Framework Directive atau WFD menetapkan konsep dan definisi dasar yang terkait dengan pengelolaan limbah, termasuk definisi limbah, daur ulang, dan pemulihan limbah di Uni Eropa. Rangka kerja ini mengharuskan limbah dikelola tanpa membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan, tanpa risiko terhadap air, udara, tanah, tanaman, atau hewan. Dalam rangka kerja ini, diatur hierarki sampah atau limbah. Yang pertama adalah pencegahan, persiapan untuk penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan, dan posisi terakhir dalam hierarki ini adalah pembuangan. WFD diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan limbah tekstil sesuai dengan hierarki limbah. WFD juga menetapkan target yang harus dicapai negara anggota. Pembahasan tekstil dalam WFD sendiri awalnya cukup sedikit, di mana kerangka kerja ini meminta pengumpulan tekstil di Uni Eropa paling lambat pada 1 Januari 2025. Namun, kerangka kerja ini diamandemen oleh Parlemen Eropa untuk dengan menambahkan fokus yang lebih pada sektor makanan dan tekstil.
Amandemen ini menambahkan ada sistem pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang Uni Eropa ditingkatkan untuk menghadapi kewajiban pengumpulan terpisah tekstil pada tahun-tahun berikutnya. Namun hal ini baru diberlakukan pada tahun 2025 sehingga kebijakannya tidak dapat diteliti. Sehingga kebijakannya tidak dapat dilihat sekarang. Selanjutnya adalah Extended Producer Responsibility atau EPR. EPR merupakan bagian dari WFD. EPR merupakan skema yang membebankan produsen untuk bertanggung jawab akan dampak lingkungan yang dihasilkannya. Langkah-langkah tersebut mencakup penerimaan produk yang dikembalikan dan limbah yang tersisa setelah produk tersebut digunakan, serta pengelolaan limbah lebih lanjut dan tanggung jawab finansial untuk kegiatan pengelolaan limbah tersebut. Langkah-langkah ini juga dapat meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang tersedia bagi publik mengenai sejauh mana produk tersebut dapat digunakan kembali dan didaur ulang. EPR dalam WFD menjelaskan langkah-langkah dan persyaratan minimum secara umum mengenai skema EPR yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota. Negara-negara anggota diminta mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab semua pelaku terkait yang terlibat dalam industri tekstil seperti perusahaan atau pihak-pihak lainnya. Selanjutnya adalah Reset the Trend campaign. The campaign ini merupakan yang suatu campaign diciptakan oleh Uni Eropa melalui Komisi Eropa untuk mendukung sustainable fashion di Eropa. Tujuan utama dari campaign ini adalah untuk mendukung gerakan Uni Eropa menuju tekstil dan fashion berkelanjutan, serta make fast fashion out of fashion. Ini mengedukasi masyarakat dan memaparkan langkah-langkah yang disarankan untuk beralih pada fashion berkelanjutan, seperti arahan agar membeli pakaian secukupnya, memperbaiki pakaian yang rusak, dan menjaga pakaian yang ada. Kebijakan yang terakhir yang berkaitan dengan fast fashion ialah eco-label. Eco-label merupakan pelabelan produk, mempromosikan barang dan jasa secara jelas, menunjukkan keunggulan pelabelan produk, mempromosikan barang dan jasa yang secara jelas menunjukkan keunggulan lingkungan, berdasarkan proses standar dan tiangnya. Skema ini merupakan satu-satunya pelabelan ekologi yang berlaku di Uni Eropa. Skema ini diakui di seluruh Uni Eropa dan memiliki banyak kriteria serta menangani dampak lingkungan utama dari produk di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan. Tekstil menempati urutan ketiga sebanyak 10% sebagai kategori produk dengan label eco-label terbanyak. Selanjutnya ialah bab 5, penutup. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah penanaman norma lingkungan untuk menghentikan fast fashion dilakukan dengan baik dan terserat pada kebijakan-kebijakan lingkungan Uni Eropa. Sedikitnya istilah fast fashion yang digunakan untuk membuat peneliti kesulitan menemukan institusi yang terlibat dalam upaya Uni Eropa menghentikan industri fast fashion. Seluruh pemangku kepentingan di lingkup Uni Eropa memberikan kontribusi pada upaya penghentian industri fast fashion, namun dalam porsi yang berbeda-beda. Kebijakan yang diaplikasikan untuk industri fast fashion merupakan kebijakan yang diterapkan pada sektor lain, sehingga tidak adanya kebijakan yang secara khusus dibuat untuk menghentikan industri ini membuat banyak celah dalam kebijakan dan alat ukur keberhasilannya. Saran, penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat hubungan ekspor tekstil bekas Uni Eropa terhadap kondisi lingkungan negara atau kawasan pengimpor untuk mengkaji industri fast fashion di Uni Eropa dan keterkaitannya dengan aktor di luar kawasan. Sekian presentasi sebenarnya hasil dari skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.